kita lagi mau bikin bebek goreng. Signature-nya ya nanti di sini. Jadi apa aja nih nanti? Jadi ini memang bebek goreng adalah kita. Jadi kalau ada bebek tepi sawah, kita bebek tepi pantai. Bebek tepi pantai. Iya. Pantai. Ah, kayaknya enak banget nih ya. Iya. Mau join sini? Boleh. Jadi pertama-tama bebek ini kita belah dua, kita hilangkan kepalanya, kita hilangkan kakinya, terus kita rebus dengan bumbu lagi. Jadi sayur mengkalasinya kita cari yang mudah dicari di pasaran. Nah, kita simpel saja, kita pakai kecambah dan kacang panjang. Nah, ini bumbu kalas, ini bumbu Bali, dan dicampur dengan santan, tepung goreng ini, tepung goreng. Bawang goreng, cabai goreng, sedikit garam. Oke. Okay. Rasanya ringan sekali ya. Kita prepare untuk garnisnya ya. Oke. Okay. Sama tomatnya. Ini sambal matahnya. Sambal matah. Mas suka sambal matah? Suka banget. Suka. Ya, spesial sambal bebek untuk bebek ini memang. Oh, ini khusus untuk bebek ya? Ya. Karena ini dibakar dulu prosesnya.